Kenapa Pak namanya Pandi Gilo Gusti, Pak? Karena darahnya di sini tuh daratannya sebenarnya Gunung Pandi ya. Gunung Pandi itu, jadi Pandi itu kalau di Bali itu tempat pembuatan senjata, senjata tajam, pembuatan pisau semuanya. Jadi makanya dari itu kita buat tempat ini jadi Pandi. Oh, jadi bukan Pandi. Nama keluarga ya, Pak? Bukan, bukan. Jadi nama tempat ini langsung seperti itu. Kapan ini dibangunnya, Pak? Kira-kira 16 tahun. Jadi sudah hampir 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Jadi pas dibangun kena COVID. Kena COVID. Aduh, kasihan. Jadi kita berjalan pelan-pelan, kita bangun lagi, nambah lagi. Ada berapa kamar semuanya, Pak? Ada berapa rumah? 15 rumah. Nambah lagi restoran. Jadi restoran nanti akan dibuka pas lebaran kira-kira, Pak? Kita kan buka cepat. Oke, cepatnya. Mudah-mudahan lebaran ini banyak pengunjungnya, Pak. Ya, ya kan? Sudah bisa dibuka. Ya. Ya kan? Dan mungkin saya nggak tahu ya, kalau lebaran harganya sudah normal atau masih diskon, Pak? Kemungkinan ada diskon. Oh, kalau kepada sini, bapak sini lagi, kita pasti akan diskon. Kamarnya cukup bagus, Pak. Luas, bersih. Kasurnya, spraynya, bantalnya cukup bagus. Bagus secara overall bagus, Pak. Kolamnya juga bisa untuk renang lumayan bagus, ya kan? Ada fasilitas dapur bersama, ya kan? Bisa kita gunakan juga kalau buat sarapan pagi. Cukup oke, okay, Pak, untuk stay di sini. Selamat pagi, Bu. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak ya? Suasana enak, tenang.